Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Maulid. Oke, pada kesempatan video kali ini kita akan buat tutorial, yaitu cara mengoffline-kan WhatsApp walaupun kita dalam keadaan online. Jadi chattingan orang lain, kita ketika melihat chattingan kita itu dalam keadaan offline. Oke, sebelum video ini kita lanjutkan, pastikan teman-teman support channel kami dengan cara klik tombol subscribe yang belum subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Yang pertama, kita buka aplikasi WhatsApp asli kita yang dari Play Store. Lalu kita di sini harus mencadangkan dulu dengan cara klik titik tiga di atas, lalu pergi ke setelan, lalu ke chat. Nah, di sini teman-teman harus mencadangkan dulu WhatsApp kalian. Di sini saya sudah cadangkan di jam 20.43 ini, tadi sudah saya cadangkan. Lalu langsung saja ini kita kembali, lalu kita akan hapus WhatsApp-nya. Karena di WhatsApp asli itu tidak ada mengoffline-kan WhatsApp kita. Lalu kalian harus mendownload dulu WhatsApp mode-nya. Kalian download saja, link-nya ada di deskripsi. Sesudah kalian download, kalau kalian cari, di sini saya taruh telepon di downloadan. Nah, di sini forward mode ini, forward WhatsApp-nya. Lalu kita klik dan kita install. Oke, setelah selesai lalu kita buka. Nah, di sini kita harus mengizinkan dulu foto, media dan file perangkat lainnya di setelan. Nah, di sini kita klik yang izin. Nah, ini kita buka semua aksesnya dari mulai kamera sampai telepon, kita geser saja ke kanan. Lalu kita kembali. Nah, di sini lalu kita klik di setuju dan lanjutkan. Lalu kita akan masukkan nomor telepon kita yang sudah terhubung yang di WhatsApp sebelumnya. Lalu klik lanjutkan. Lalu klik OK. Nah, kita akan dikirimi nomor kode verifikasi dari pihak WhatsApp mode-nya. Ini sudah terverifikasi. Lalu kita klik pulihkan. Nah, dia akan mengambil cadangan yang sudah sebelumnya kita cadangkan tadi. Jadi agar chattingan kita sebelumnya itu tidak hilang atau tidak terhapus. Setelah selesai lalu kita klik lanjut. Lalu kita akan beri nama WhatsApp kita. Setelah itu kita klik lanjut. Oke, WhatsApp sudah terhubung. Lalu di sini teman-teman bisa mencadangkan WhatsApp tersebut, ya harian, mingguan, bulanan, atau jangan pernah. Kita klik yang jangan pernah saja, kita lewati. Nanti kita akan cadangkan secara manual, juga otomatis. Lalu di sini kita klik close saja. Oke, ini sudah terhubung di WhatsApp kita sebelumnya, dan hasil chatting-chattingan yang lainnya juga masih ada, tidak terhapus karena sudah cadangkan. Untuk langkah selanjutnya, karena kita akan mengoffline-kan chattingan kita di chattingan orang lain, maka kita klik titik tiga di atas, lalu ke U Mode. Nah, di sini kita ke privasi dan keamanan. Di sini banyak sekali pengaturan-pengaturan yang bisa kalian akses sendiri, bisa kalian buka-buka sendiri. Lalu karena kita akan mengnonaktifkan, maksudnya mengoffline-kan chattingan kita, yaitu dengan cara kita klik privasi dan keamanan. Lalu yang paling atas ini, bekukan terakhir dilihat ini, kita checklist, maksud saya kita geser ke kanan atau kita klik saja agar WhatsApp kita ini offline di HP-nya orang lain atau di chattingnya orang lain. Oke, itu saja pengaturannya, cukup selesai. Oke, itu saja yang bisa disampaikan channel kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jika teman-teman suka pada video ini, silahkan klik tombol like-nya. Dan ingin bertanya seputar video yang sudah kita buat tadi, silahkan teman-teman ketik di kolom komentar. Oke, yang teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel kami. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.